Sidoarjo, pembangunan pabrik semen di Lawung, Kecamatan Muara 3 Pidi telah terhenti sejak September 2017 lalu. Belum ada pihak yang bisa memberikan kepastian kapan pembangunan pabrik ini dilanjutkan kembali. Padahal sejumlah bangunan telah berdiri di lokasi, di antaranya gedung perkantoran, masjid, dan pelabuhan sementara. Beberapa pipa besi berukuran raksasa juga terlihat teronggok di beberapa titik lokasi yang telah tertata dengan rapi. Video ini merekam suasana dan kondisi terakhir di lokasi pembangunan pabrik semen di Lawung ini. Video direkam Serambi On TV saat Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Syik dan tim dari Bapeda Aceh serta Badan Investasi dan Promosi Aceh berkunjung ke lokasi Rabu 21 November 2018. Sigli, R.A. Karamullah, Serambi On TV.